kesempatan ini kita akan belajar bersama atau mengkaji bersama kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau merupakan pembaharu pada abad 12, yang merupakan ulama yang besar yang ada di zamannya, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perbuatan, akhlak dan tingkah lakunya, dari kemuliaan beliau dan tahaddus bin nikmat beliau, dari apa yang Allah muliakan kepada beliau. Beliau berkata, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa anni arju qad amiltu biha." Tidaklah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali saya berharap saya sudah mengamalkannya karena pengikutan beliau yang totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam kitabnya, "Wa alaika ayyuhal akh bitakwiyati yakinika wa tahsinihi." Bagaimana beliau dengan kebesaran derajatnya baik di mata manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi berkata kepada kita, "Hendaknya kalian wahai saudaraku yang tercinta," karena beliau menganggap orang-orang yang mempunyai keinginan untuk menjadi orang-orang yang mulia, berjalan di jalan orang-orang yang mulia, beliau anggap sebagai saudaranya, baik orang-orang yang ada di zamannya atau orang-orang yang hidup setelah zaman beliau yang mempelajari kitab-kitab beliau. Maka ketika mempunyai satu kesamaan cita-cita, maka beliau memanggilnya dengan kata-kata saudara, lalu berkata, "Bitakwiyati yakinika," untuk memperkuat rasa yakin kalian, "wa tahsinihi," dan memperbaikinya. Karena yakin itu alal marotib, ada derajat dan kedudukan masing-masing. Dari syak atau yang biasa kita katakan sebagai ragu-ragu, ketika yakin dan tidak yakin itu 50% sama, maka ini adalah namanya syak. Naik dari derajat syak kepada waham, setelah waham don atau prasangka, setelah prasangka baru yakin. Yakin adalah ibarat daripada banyaknya cahaya iman yang masuk ke dalam hati seorang hamba, sehingga penuh hati hamba tersebut dengan cahaya keimanan yang tidak menyisakan ruang untuk keragu-raguan di dalam hati hamba tersebut. Dan beliau berkata, "Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu shahada." Karena sesungguhnya yakin apabila benar-benar telah menetap di dalam hati seorang hamba dan penuh hati tersebut dengan cahaya yakin, maka seakan-akan gaib seperti hal-hal yang syahadah tampak mata. Dalam beberapa bait syairnya, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Alaika bitahsinil yakin fa innahu idza tamma sorol goibu ainan bila nukri." Hendaknya kalian memperbaiki rasa yakin kalian. Kenapa? Karena yakin apabila telah sempurna ada dalam hati seorang hamba, maka hal-hal yang gaib seakan-akan tampak oleh jelas kedua mata karena rasa yakin yang ada dalam hatinya. Contoh, kita sekarang ada dalam masa pandemi yang sangat luar biasa, yang kita tahu segala sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata zahir kita, kita katakan itu adalah sesuatu yang gaib. Salah satu hal yang gaib adalah adanya virus ini yang ada bersama kita, yaitu virus corona. Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman ini, yang hidup di masa pandemi ini, walaupun tidak melihat dengan virus yang tidak kasat mata ini, tetapi ketika hatinya mempunyai rasa yakin dengan virus ini, maka dia akan mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa walaupun tanpa harus melihatnya. Begitupun manusia-manusia mulia yang apabila telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yakin di dalam hatinya,
maka hal-hal yang gaib seakan-akan tampak mata jelas di hadapannya. Dan ini dicontohkan oleh orang-orang yang mulia dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hidup di zamannya terdahulu. Dahulu Sayyidina Handalah radhiyallahu taala anhu dalam beberapa perjalanannya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, lalu berkata, "Ya Abu Bakrin, nafaqo Handalah." Wahai Sayyidina, wahai Abu Bakar, ini Handalah telah menjadi orang-orang yang munafik. Wa kaifa dzalik, kata Rasul, bagaimana kau bisa jadi orang munafik ini? Kunna idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau sedang duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'ainal jannah wan nar ka'annahu amamana, seakan-akan surga, kami melihat surga sama neraka seakan-akan ada di depan kami. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa idza raja'na min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita kembali dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, wa afasna azwaj wal aulad nasina katsiran, sudah kumpul dengan istri dengan anak di rumah, kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Dalam artian, dari kuatnya rasa yakin para sahabat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seakan-akan melihat surga dan neraka ada di depan mereka semuanya. Oleh karena itu, begitu pula orang yang apabila tidak ada, sudah penuh hatinya dengan rasa yakin kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan-raguan di dalam hatinya. Ketika sudah penuh rasa yakin ini dalam hati seorang hamba, maka mereka akan berkata, wa inda dzalika yaqulul mukin, ketika sudah penuh cahaya yakin tersebut, akan berkata orang-orang yang penuh hatinya dengan keyakinan tersebut, kama qala Ali karamallahu wajha, seperti perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajha, law kusifal gita masdattu yakinan, seandainya terangkat gita atau penutup hijab yang ada dalam hatiku sehingga aku bisa melihat apa yang dituliskan oleh Allah dari yang akan terjadi, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, yang terjadi kepadaku dan orang-orang yang ada selain daripada aku, masdatu yakinan, aku tidak akan bertambah keyakinanku karena sudah penuh hatinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan sama sekali. Dalam tarian, dalam perkataan yang lain, beliau berkata, Lau kusifal gito, makhtartu illal waqi, seandainya terangkat hijab dan aku mengetahui apa yang akan terjadi setelah zamanku ini, tidaklah aku memilih kecuali apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan beliau bahwa yang lebih mengetahui tentang maslahat daripada makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada pengetahuan makhluk kepada dirinya sendiri. Wal yakin ibaratun an quwwatil iman wa tsabatihi. Ketika bertanya apa yakin tersebut, yakin adalah ibarah daripada kuatnya iman dan tetapnya iman, wa rusukhihi hatta yasira qattaudis samih. Sehingga karena kuatnya iman yang ada dalam hati hamba tersebut, seakan-akan diperumpamakan seperti gunung yang kokoh yang tidak mungkin ada perubahan baik dalam cuaca apapun, karena kuatnya iman di dalam hati. Oleh karena itu kan orang-orang yang kuat imannya, mereka dikatakan kaljibal, seperti gunung yang tidak mungkin mengikuti perubahan apa yang ada di sekitarnya, karena yang bisa merubahnya hanyalah firman Allah dan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat. Sehingga la tuzalziluhu sukuk, tidak mungkin membuat dia berubah keraguan yang ada di dalam hatinya. Bahkan tidak ada keraguan sama sekali tempat di dalam hatinya, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya yakin itu sendiri. Balayabqa lisukuk wal awham wujud albattah, bahkan tidak ada tersisa bagi keraguan dan hayalan-hayalan yang ada dalam dirinya sama sekali di dalam dirinya. Karena ketika mengetahui bahwa
Allah yang mengatur segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah tertimpa sebuah musibah, baik sifatnya pribadi kepada diri kita atau sifatnya umum yang terjadi di atas muka bumi ini, diterangkan oleh Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan segala sesuatu. Inna dhalika 'alallahi yasir. Hal yang demikian bagi Allah sangatlah mudah, bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Lalu hikmah dari itu semua, kenapa Allah mengabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, lakai la tafrahu 'ala ma atakum, ya. Wala lakai la tafrahu 'ala ma atakum wala ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian ini tidak senang berlebih-lebihan dengan apa yang datang kepada kalian, dan tidak bersedih berlebih-lebihan daripada apa yang pergi daripada kalian, karena semua ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang orang tidak tahu, sehingga dia terlalu banyak memprotes keputusan Allah, padahal Allah yang lebih tahu daripada masalah daripada hambanya. Maka gambaran yang sangat mudah supaya orang ini mempunyai sifat ridho, yang ridho itu merupakan cerminan daripada yakin dari seorang hamba. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Sahibul Empang memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang yang dia itu terlalu banyak protes atau tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terjadi kepada dirinya pribadi atau apa-apa yang terjadi di sekitarnya, itu permisalan seperti orang yang berada dalam kamar yang gelap gulita. Ketika mata sudah tidak bisa melihat apapun, lalu ada orang yang memukulinya sehingga terasa sakit dia. Ketika terasa sakit, maka manusia dan manusiawi, orang ini marah ketika dipukul. Siapa yang memukul saya? Dia bisa marah karena kemungkinannya dia tidak tahu siapa yang memukulnya. Tetapi ternyata ketika dinyalakan lampu, yang memukul ternyata orang yang dia cintai, maka seketika itu akan hilang semua rasa marahnya. Begitupun manusia, seandainya dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia tahu bahwa musibah yang menimpanya itu adalah tulisan Allah, tentu tidak akan ada pengingkaran terhadap apa yang menimpa dirinya. Tapi terkadang karena manusia ini kurang mengerti hal-hal yang seperti ini, sehingga pengingkaran dan kadang-kadang tabarrum, apa namanya, merasakan tidak adil dari apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi karena kurangnya yakin dan iman terhadap dalam diri hamba tersebut. Fa in ja'at min kharij lam tusgi ilaiha al-udhun. Apabila ada sesuatu yang datang dari luar, maka telinga tidak bisa mendengarkannya. Maksudnya tidak akan masuk hal-hal yang lain kecuali dari orang yang dia percaya. Karena ketika menerangkan tentang maratibul yakin, apa atau jenis-jenis daripada yakin itu sendiri, maka kita mengetahui bahwa yakin itu mempunyai tiga derajat. Yang pertama adalah ilmul yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Kalau bisa kita berikan gambaran, yang pertama adalah ilmu yakin. Contoh, misalkan saya di sini, dan ada orang yang sangat saya percaya sekali, karena orang ini adalah orang yang baik, orang ahli ibadah, tidak pernah berdusta, dan perkataannya selalu jujur, memberikan kabar kepada saya bahwa di rumah sebelah sekarang ada tamu fulan. Ketika kabar datang dari orang yang sangat saya percaya, maka secara otomatis saya langsung mempercayainya bahwa di rumah fulan ada fulan. Ketika saya datang keluar dari tempat saya, melihat dengan mata kepala saya, sekarang dari ilmu yakin berubah menjadi ainul yakin.
sepertinya memang ada setelah tampak matanya. Namun, ketika saya memegang tangannya, bersentuhan dengan badannya, sekarang kembali bertambah, bukan hanya ilmul yakin, bukan hanya ainul yakin, tetapi berubah menjadi hakul yakin. Hakul yakin ketika kita sudah bersentuhan langsung dengan orangnya. Oleh karena itu ketika berbicara tentang yakin ini, dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah di dalam surat Al-Hakumut Takathur, At-Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hakum, membuat kalian lupa. Lupa apa? Kepada Allah, kepada hisab, kepada surga, kepada neraka, dan semua ahwal yang terjadi dalam barzah ataupun di dalam hari kiamat, membuat kalian lupa. Apa itu? At-takathur, memperbanyak harta. Cintanya kalian terhadap dunia dan sibuknya kalian hanya untuk mencari dunia, membuat kalian lupa terhadap itu semuanya. Lalu diterangkan kembali, hatta zurtumul maqabir, dan kalian akan terus tetap seperti itu sampai kalian masuk ke dalam kuburan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat tamak itu selalu menghiasi dalam diri manusia, baik datangnya dari setan ataupun dari hawa nafsunya. Sehingga menerangkan sifat tamak ini, Rasul SAW beliau bersabda, lau kana libni adama wadin min dahabin, seandainya anak Adam ini mempunyai satu wadi, lembah yang terbuat dari emas. Lembah ini adalah dataran rendah di antara dua gunung. Salah satu kota Banyuwangi ini semuanya emas miliknya. Yang kita tahu kalau sudah punya harta sebanyak itu bukan hanya 7 turunan, tetapi 70 turunan tidak akan habis untuk dimakan. Tetapi kata Rasulullah, tamanna lahu an yakuna wadiyan. Orang ini masih akan terus berhayal seandainya dia mempunyai dua wadi daripada emas itu. Lalu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan yamla afahu illa turab. Tidak akan membuat dia puas kecuali nanti mulutnya disumbat dengan tanah dalam kuburannya, baru dia akan tahu hakikatnya. Wa yatubullah ala mantab, dan Allah akan memberikan taubat bagi orang-orang yang mau bertobat sebelum dosa datang masanya. Ya. Alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kebiasaan kalian dalam memperbanyak harta itu sehingga membuat kalian lupa kepada Allah, kepada akhirat. Ya, nanti kalian akan mengetahui kapan, ketika dalam kuburan kalian. Malam pertama kalian ketika di barzah kalian akan mengetahuinya. Lalu disebutkan kalla lau ta'lamuna, yang pertama disebutkan ilmal yakin. Seandainya kalian dahulu ketika masa hidup mempunyai ilmu yakin, yakin saja kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan kepada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana yakin itu membuat seakan-akan apa yang dikatakan mereka itu ada di depan kita. Kata Allah, la tarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahanam tepat ada di depan mata kalian. Tapi itulah, rasa yakin sudah mulai krisis di dalam hati kita, membuat kita biasa-biasa saja dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam nasihat pertamanya, ketika seseorang ingin menjadi orang yang mulia di akhirat, hendaknya kita memperbaiki rasa yakin kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yakin. Kalau sudah punya ilmu yakin, nanti thumma, selanjutnya ketika dalam kuburan kalian, kalian akan mengetahui hasil daripada apa yang kalian lakukan, aynal yakin, dengan mata kalian. Karena seperti dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, kubur seorang mukmin, ya, imma raudhah min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar. Bisa jadi kubur-kubur orang itu adalah taman dari tetamanan surga atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Ketika ditampakkan taman-tamanan surga tersebut, maka dia sudah mulai mengetahui hasil daripada apa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Dia belum masuk surga tapi sudah melihat hasilnya. Taman-taman surga ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membuat mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa.
yang apabila seseorang mata ketika dahsyat melihat sesuatu akan membuat hilang akal sadarnya. Seperti yang dicontohkan oleh wanita-wanita pada masa zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mereka kehilangan akal sehatnya bahkan rasa dalam badannya ketika melihat pemandangan indah yang berjalan di depannya, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Faqatna aydiyahunna, mereka memotong jari-jari jemari-jari mereka sendiri tanpa merasakan apapun. Begitupun orang-orang yang baik ketika dalam kuburannya, ketika ditampakkan pemandangan surga yang sangat luar biasa, membuat mereka merasakan kenikmatan seakan-akan mereka sudah berada di dalam surga sebelum memasukinya. Karena itu adalah pemberian dari Allah yang sangat luar biasa, hasil daripada apa yang dia lakukan dari semasa hidupnya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian sampai datang keyakinan. Keyakinan apa? Yakin hasil daripada apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia, dan tidak mungkin kalian akan melihat daripada hasil kecuali kalian berada di dalam barzah atau ketika ruh sampai kepada kerongkongan yang pada masa itu fabasarukal yauma hadid, pandangan kalian tajam melihat hasil daripada apa yang kalian lakukan ketika kalian hidup di atas muka bumi ini. Maka tidak ada kata-kata lemah turun semangat selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Terus dalam perjuangan. Karena hasil seorang mukmin, la yasbaul mukmin minal khair hatta muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dari yang namanya kebaikan sampai puncak dari usaha yang dia lakukan adalah masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasa kenyang sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan melihat hasil daripada apa yang dia lakukan. Kalau datang dari pengaruh dari luar, fa in ja'at min kharij lam tusgi ilaihal udhun, maka telinga tidak akan menerimanya karena kabar yang dia terima tidak sesuai dengan apa dari kabar yang dari luar, dan dia lebih percaya dengan apa yang dia percaya dari orang-orang yang tidak dia percaya. Karena keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yaltafit ilaihal qalb, hati tidak akan mungkin pernah meliriknya sama sekali ketika pengaruh itu datang dari luar selain daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasaiton la yastati udunu wa min sahibi hadzal yaqin. Dan syaitan sekali-kali tidak akan pernah bisa mendekat kepada orang yang memiliki rasa yakin tersebut. Cerita terkenal sering kita dengarkan ya, bagaimana syaitan itu menunggu di depan masjid tidak berani masuk. Ada seorang soleh yang melihat syaitan tersebut bertanya, apa yang kau lakukan di depan sini? Saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat tersebut. Lalu kenapa tidak masuk? Karena di depan pintu ada orang yang hatinya penuh dengan keyakinan sedang tidur. Lalu kenapa? Karena nafasnya orang yang hatinya penuh dengan yakin bisa membakar syaitan, oleh karena itu syaitan tidak berani mendekat kepadanya. Tidurnya orang yang penuh dengan yakin itu jauh lebih baik daripada sholat sedangkan hatinya kosong tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Bal yafruk min dhillihi wa yakna bisalamah. Bahkan syaitan itu kabur dari bayang-bayang orang yang mempunyai yakin tersebut, dan syaitan cukup puas dengan selamat daripada harus terbakar karena terkena nafas dari orang-orang yang hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafruk min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Sesungguhnya setan benar-benar kabur dari bayang-bayang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah Sayyidina Umar berjalan pada suatu jalan kecuali setan pasti akan mengambil jalan yang lainnya, tidak berani berjalan di jalan yang dijalani oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena kuatnya rasa yakin yang ada dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana caranya supaya yakin ini menjadi kuat di dalam hati kita. Wa yakwal yakin
Ya. Wa yahsun bil asbab. Maka yakin itu menjadi kuat dan menjadi baik karena beberapa sebab. Minha, dari sebab-sebab tersebut adalah an yuzgil abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar addalah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Hendaknya dia mendengarkan, hamba tersebut mendengar dengan hatinya, baru dengan telinganya, karena banyak orang mendengar telinganya tetapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Maka Habib Abdullah mendahulukan, dengarkan dengan hati kamu dan dengarkan dengan telinga kamu, ya, kepada ayat-ayat, kabar-kabar, yang mana ayat dan kabar tersebut menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu jauh-jauh, ketika kita mau berpikir sejenak saja tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain melihat daripada alam sekitar kita ini, lalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak usah jauh-jauh kalau mau mikir tentang kebesaran Allah. Di dalam diri kalian, apa kalian tidak mau berpikir? Dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, yang bahkan kita sedikit sekali orang yang memikirkannya. Darah ini mengalir, siapa yang mengalirkannya? Jantung ini terpompa, siapa yang memompanya? Seandainya kita diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memompa jantung kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu. Karena jantung apabila berhenti berdetak, maka akan habis semua nyawa yang ada dalam diri kita ini. Tetapi Allah yang bertugas menugaskan malaikat untuk menggetarkan jantung, mendetakkan jantung kita sehingga kita tetap dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tetapi sedikit orang yang mau memikirkannya. Di antara lubang tenggorokan dan lubang nafas ini, maka ada malaikat seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ketika seseorang memakan sesuatu, maka si malaikat ini bertugas menutup lubang yang berhubungan dengan nafas sehingga tidak salah masuk. Namun ketika bernafas, maka dia menutup lubang yang berhubungan dengan makan sehingga tetap dalam keseimbangannya. Ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita untuk mengatur diri kita sendiri tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan sama sekali, menunjukkan sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaannya.